Om Swastiastu, Bapak Ibu Guru dan orang tua saya. Di sini saya akan mencoba untuk mengungkapkan perasaan saya selama bersekolah di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap. Perasaan saya sudah jelas senang, dan pesan saya kepada orang tua, terima kasih banyak karena sudah membiayai biaya sekolah saya selama bersekolah di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap, dan semoga bisa lebih panjang umur. Dan pesan saya terhadap guru, terima kasih juga karena telah mengajari saya selama bersekolah di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap, dan semoga bisa lebih mengajarnya lebih baik lagi. Oke, mungkin sekian untuk video saya kali ini, dan minta maaf kalau ada salah kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Kenalkan, saya Arista dari kelas 9A. Jadi perasaan saya ketika bersekolah di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap atau SPEN 6, saya sangat bahagia dan bangga karena bisa bersekolah di sana dan menuntut ilmu di sana. Dan untuk kedua orang tua saya ingin mengucapkan terima kasih. Tanpa kalian, saya tidak akan berada di posisi ini. Dan untuk guru-guru yang saya hormati dan saya banggakan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah membimbing saya selama belajar di SMP. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Laura Septiani dari kelas 9B. Di sini saya membuat video refleksi setelah saya belajar 3 tahun di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap. Perasaan saya saat sekolah di Spensi itu sangat menyenangkan, senang, dan juga ada sedihnya. Nah, yang kedua, pesan untuk orang tua saya yaitu terima kasih banyak sudah mendukung saya di beberapa kegiatan di sekolah, dan terima kasih juga untuk sudah mensupport di segala situasi. Yang ketiga, pesan untuk guru yang sudah membimbing saya sampai detik ini. Terima kasih banyak sudah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat amat luar biasa untuk saya dan teman-teman, agar bisa belajar lebih baik lagi. Sekian video dari saya, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iketut Widyarta, saya dari kelas 9B. Perasaan saya selama menuntut ilmu di Spensik, saya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman yang baik dan ramah. Yang kedua, pesan kepada orang tua saya sangat bangga bisa disupport sampai saat ini. Yang ketiga, pesan kepada Bapak Ibu Spensik, saya sangat berterima kasih sudah diberikan ilmu yang sangat luar biasa bagi saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iko Manggalang Mukuna Putra. Saya sekarang berada di kelas 9 dan akan meneruskan pendidikan ke jenjang SMA. Selama saya bersekolah di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap, perasaan saya ada sedih, ada senang juga, tapi karena hal tersebutlah saya sampai pada titik ini. Kemudian pesan untuk orang tua di rumah, terima kasih banyak karena telah mensupport dalam hal apapun, kegiatan apapun, orang tua dan keluarga di rumah sangat support. Terus untuk pesan untuk guru-guru di sekolah ialah terus menjadi guru yang luar biasa, terus belajar, terus mendidik murid dengan cara yang luar biasa sehingga menghasilkan generasi yang cemerlang. Dan mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan sekian dari saya, sampai jumpa. Halo Sobat Spensi. Perkenalkan, nama saya Nikoma Indrani dan teman saya Agustin Kutodanisi. Jadi kali ini kami akan menyampaikan pesan dan kesan kami selama bersekolah di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap. Jadi perasaan kami selama mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap, kami merasa sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman baru dan bertemu dengan guru-guru yang sangat ramah. Pesan saya kepada kedua orang tua saya berterima kasih sebanyak-banyaknya karena kedua orang tua saya sudah menyekolahkan saya di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap dan mendukung saya agar menjadi anak yang lebih baik. Dan pesan saya terhadap kedua orang tua saya yaitu saya mengucapkan terima kasih karena telah menyekolahkan saya dan mensupport saya dan menghargai pilihan yang telah saya pilih. Jadi kesan kami terhadap SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap yaitu kami mengucapkan terima kasih terhadap guru-guru SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap karena telah mengajar kami dengan rasa penuh kasih sayang.
Dan satu pesan dari kami, jangan pernah lupakan kami ketika kami lulus nanti. Goodbye. Halo semuanya, saya Nima Dewi Andari. Jadi, perasaan saya saat bersekolah di Spensi, saya merasa senang dan bangga karena menjadi bagian dari Spensi selama 3 tahun ini untuk mengembangkan minat dan bakat saya. Kepada orang tua saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mensupport saya sampai pada titik ini. Kemudian, kepada Bapak Ibu Guru Spensi, tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan ilmu yang sangat berarti bagi saya untuk di masa depan. Semoga Bapak Guru sehat selalu. Terima kasih. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Ima Darya Dwi Bawana dari kelas 9 atau alumni kelas 9 di SMP Negeri 6 Puan Satu Ata. Nah, di sini saya akan menyampaikan perasaan saya selama 3 tahun menuntut ilmu di SMP Negeri 6 Puan Satu Ata. Nah, jadi perasaan saya sangat senang dan bangga karena bisa bersekolah di SMP Negeri 6 Puan Satu Ata. Nah, terima kasih juga kepada guru-guru karena telah membimbing saya dari awal sekolah sampai sekarang. Dan guru-guru di SMP Negeri 6 Puan Satu Ata sangat aktif dan mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Bang Anjali. Om Swastiastu. Di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama 3 tahun bersekolah di Spensi. Kami merasa sangat senang dan bangga bersekolah di SMP Negeri 6 Puan Satu Ata karena bisa mendapatkan banyak ilmu yang tidak nantinya bisa kami gunakan ke depannya. Dan tidak lupa kami ucapkan kepada kedua orang tua kami karena sudah mendukung kami sampai titik ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga kedepannya Spensi menjadi semakin jaya. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Ikadet Sandra Permana dan teman saya Iketut Ariana. Saya mengucapkan terima kasih terhadap Spensi telah membimbing kami selama 3 tahun. Dan saya berterima kasih kepada semua guru yang telah sabar mengajar kami. Semoga Spensi kedepannya semakin jaya, semakin maju. Spensi jaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iketut Wirasadat Mika. Dan sekarang saya sudah berada di kelas 9 dan akan melanjutkan jenjang saya ke SMA. Tentunya pada saat saya di SMP Negeri 6 Pupuan, saya sangat merasa senang dan ada juga saat-saat sedihnya. Tetapi karena itulah saya bisa belajar bagaimana saya bisa untuk berusaha untuk mengejar apa yang ingin saya lakukan dan apa yang saya inginkan. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta wali kelas kita yang sudah mendidik anak-anaknya dengan sepenuh hati dan juga bersabar dalam mendidik-mendidik mereka. Tentunya tidak mudah dalam melakukan hal itu dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah. Tentunya pesan saya untuk kalian, tetaplah menjadi guru-guru yang luar biasa, tetaplah bersabar dan tetaplah giat untuk mendidik anak-anaknya serta murid-murid baru yang akan ada di SMP Negeri 6 Pupuan. Tentunya guru-guru yang ada di SMP Negeri 6 Pupuan semua itu sangat luar biasa dan teruslah berada di titik tersebut. Saya juga ingin berterima kasih dengan dua orang tua saya. Kalau saja bukan mereka yang mensupport saya tidak akan bisa menjadi seperti ini. Dan untuk kedua orang tua saya, terima kasih karena sudah mensupport saya sampai bisa menjadi seperti ini. Jika saja tidak kalian yang membuat saya menjadi lebih semangat, saya tidak akan seperti ini. Dan untuk guru-guru dan juga murid-murid kedepannya, semoga kalian juga bisa berusaha lebih giat lagi dalam melaksanakan jenjang sekolah kalian. Kalian semua anak-anak yang luar biasa dan juga guru-guru yang luar biasa. Maaf jika perkataan saya ada yang sedikit melibat karena saya sedang pilek. Baik, mungkin cukup segitu saja di kesan dan pesan saya saat di SMP Negeri 6 Pupuan. Saya sangat senang berada di SMP Negeri 6 Pupuan karena saya juga bisa banyak belajar hal di sana dan tentunya guru-gurunya yang juga sangat hebat dan luar biasa. Tetap teruskan, semangat. Om Swastiastu. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Niput Sinta Perliana Dewi dari kelas 9C. Di sini saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, saya ingin menyampaikan perasaan saya. Perasaan saya selama bersekolah di SMP Negeri 6 Pukul 1 Atap, saya sangat senang karena saya bisa bertemu dengan guru-guru dan juga teman-teman yang sangat ramah kepada saya. Yang kedua, saya ingin terima kasih kepada kedua orang tua saya karena sudah mensupport saya sampai saat ini. Yang ketiga, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengajar saya, membimbing saya, dan memberikan banyak ilmu yang sangat luar biasa kepada saya. Sekian video dari saya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niwayan Rasmini dari kelas 9D. Hari ini saya akan membuat video refleksi mengenai saya selama 3 tahun belajar dispensik. 1. Perasaan saya selama menuntut ilmu dispensik. Perasaan saya senang dan juga bangga bersekolah dispensik karena begitu banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan di sana. 2. Pesan dan ucapan saya kepada orang tua yang berjasa selama saya belajar di masa SMP. Pesan untuk orang tua saya, terima kasih Bapak dan Ibu karena selalu mendukung saya saat masa SMP, mulai dari menyiapkan bekal dan juga memberi uang jajan. Kalian akan selalu menjadi support system terbaik untuk saya. 3. Pesan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah. Untuk Bapak dan juga Ibu guru yang hebat-hebat, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah membimbing saya dari kelas 7 hingga kelas 9 sekarang. Janganlah pernah menyerah dan tetap semangat untuk terus berkarya dan memberikan ilmu kepada kami para murid-muridmu. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi, 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 Om. Halo Sobat Spesik. Perkenalkan, nama saya Novita. Nama saya Seri. Nama saya Depi. Jadi di sini kami akan memberikan refleksi selama 3 tahun kami belajar di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap. Perasaan kami tentunya senang karena banyak hal baru yang dapat kami pelajari. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kami yang telah mensupport kami untuk sampai ke saat ke jenjang ini. Untuk guru kami ucapkan terima kasih, teruslah berkarya untuk mewujudkan Spensik semakin jaya. Sekian video dari kami, terima kasih. Bye. Perkenalkan, nama saya Igediandra Rusmagiri. Jadi di sini saya akan menyampaikan perasaan saya pada saat bersekolah di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap. Perasaan saya sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman. Pesan saya kepada guru dan orang tua saya sangat berterima kasih karena sudah mengajar dan mendidik saya sehingga saya sampai pada saat ini. Halo Sobat Spensik, saya Kelsey Dewi. Hari ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata-kata dalam 3 tahun saya bersekolah di Spensik. Perasaan saya sangat bangga sekali menjadi bagian dari Spensik selama 3 tahun ini karena saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat saya selama 3 tahun bersekolah di Spensik. Tidak juga lupa saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya di rumah karena telah mendukung dan memfasilitasi saya selama 3 tahun bersekolah di Spensik. Dan saya tinggalkan pesan kepada Bapak Ibu Guru Spensik agar tetap semangat untuk mendidik siswa Spensik ke depannya. Saya yakin Bapak Ibu Guru Spensik adalah Bapak Ibu Guru yang hebat dan keren. Semoga Spensik ke depannya makin berkembang dan semakin jaya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Sobat Spensik, perkenalkan saya Ayu Dipayanti. Selama 3 tahun terakhir ini, saya telah menuntut ilmu di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap. Saya merasa senang karena bisa menjadi salah satu siswi di SMP Negeri 6 Pukuan. Selama 3 tahun tersebut, saya mendapat banyak ilmu baru yang tentunya akan berguna bagi saya ke depan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan saudara-saudara saya yang telah membantu saya selama bersekolah di Spensik. Dan tidak lupa juga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing saya selama ini. Pesan saya untuk Bapak dan Ibu Guru Dispensi, teruslah berinovasi untuk menemukan cara belajar baru yang pastinya menyenangkan dan dapat meningkatkan minat belajar siswa, sehingga Spensik akan semakin jaya. Terima kasih.
Halo semua, saya Luputu Wahyu. Saya adalah salah satu siswa dari Sekolah SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Perasaan saya selama menuntut ilmu dispensik, tentu saja saya merasa sangat bangga karena dapat mengenyam pendidikan selama 3 tahun dispensik. Dan teruntuk kedua orang tua saya, terima kasih telah membiayai pendidikan saya selama mengenyam pendidikan di dispensik. Walaupun perekonomian keluarga kami terbilang cukup susah, sehingga orang tua saya ekstra dalam mengambil pekerjaan untuk membiayai pendidikan saya. Kemudian, pesan saya kepada Bapak Ibu Guru, saya berharap Bapak dan Ibu Guru mempertahankan cara mengajar dan mendidik murid dispensik dengan cara mendidik yang mudah dipahami dan menyenangkan. Dan pesan terakhir saya, semangat ngajarnya ya Bapak dan Ibu Guru, banyakin senyum dan sabar dalam menghadapi murid-muridnya, agar hari-hari menjadi lebih gampang untuk dilewati. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Handini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran selama 3 tahun. Yang pertama, tentunya saya merasa sangat senang dan bangga karena telah menjadi bagian dari dispensik. Saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan dan hal-hal baru yang pastinya akan berguna di kemudian hari. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya karena dukungan mereka berpengaruh pada pembelajaran saya setiap hari. Tidak lupa saya berterima kasih kepada ibu bapak guru karena telah membimbing saya selama 3 tahun. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Lanang Putri Destadi Pratama. Saya dari kelas 9A. Di sini saya akan membagikan pesan dan kesan saya selama 3 tahun belajar di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Baik, perasaan saya selama belajar 3 tahun di SMP Negeri 6 Pupuan, saya merasa sangat senang karena bisa menuntut ilmu dengan baik dan saya bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah. Saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya karena sudah membiayai saya selama belajar di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Baik, pesan saya kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih karena sudah membimbing kami selama belajar dengan sabar. Semoga SMP Negeri 6 Pupuan semakin jaya. Semuanya, perkenalkan nama saya Niputut Mirasistawati. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini, saya akan mengungkapkan kesan dan pesan saya ketika bersekolah di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Yang pertama, kesan saya ketika bersekolah di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap, tentunya saya merasa sangat senang karena bisa mendapatkan ilmu yang sangat berguna untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dan yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya karena telah mensupport saya selama belajar di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Dan yang ketiga, pesan saya untuk para guru di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap, semoga Bapak dan Ibu guru sehat selalu dan tetap semangat mengajar siswa-siswi SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Tetap berjaya SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitya. Jadi perasaan saya selama menuntut ilmu dispensik, saya merasa sangat beruntung dan bersyukur karena saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berharga. Ada banyak suka dan duka yang saya dan teman-teman saya lewati bersama, dan semua itu telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada orang tua saya atas segala dukungan yang diberikan. Saya sangat menghargai semua yang telah kalian lakukan untuk saya. Pesan saya kepada Bapak dan Ibu guru dispensik, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua ilmu dan bimbingan yang telah diberikan. Kalian adalah pahlawan yang selalu sabar membimbing kami. Saya sangat menghargai setiap usaha yang telah kalian lakukan untuk membuat kami menjadi siswa yang berkarakter. Semoga Bapak dan Ibu guru selalu sehat dan tersisa menginspirasi generasi berikutnya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Egede Putra Murindawan Cepatika. Hari ini saya akan memberikan refleksi ketika saya bersekolah di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Yang pertama, saya sangat senang ketika belajar di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Saya juga bisa bergaul
bersama teman-teman saya di SMP Negeri 6 Pupon. Yang kedua, pesan kepada orang tua saya, terima kasih sudah menyekolahkan saya di SMP Negeri 6 Pupon Satu Atap. Semoga saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Yang ketiga adalah pesan kepada Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 6 Pupon. Semoga bisa terus berkarya untuk mewujudkan SMP Negeri 6 Pupon Satu Atap yang semakin maju. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadak Edri Pratama. Perasaan saya selama belajar di SMP Negeri 6 Pupon Satu Atap itu saya sangat senang sekali dan bahagia karena saya dapat bertemu dengan teman-teman saya. Dan yang kedua, pesan saya kepada orang tua di rumah, saya berterima kasih banyak karena sudah mendukung saya sampai saat ini. Dan yang ketiga, pesan kepada bapak ibu di sekolah, saya berterima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan selama ini. Om Santi 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 Om. Halo semua, perkenalkan nama saya Liko Wangspita. Jadi perasaan saya selama 3 tahun belajar di Spensi itu sangat menyenangkan karena saya mendapat ilmu yang sangat luar biasa, mendapat teman yang sangat menyenangkan, dan yang ketiga mendapat guru yang sangat pandai dalam mengajar. Dan yang kedua, pesan saya kepada orang tua saya, makasih ya sudah membiayai dan mendukung saya sampai saat ini. Dan yang ketiga, pesan kepada guru, jangan pernah pantang semangat dalam mengajar anak-anaknya ya. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Gede Ketut Rama Govindus Pertika dari kelas 9A. Di sini saya akan menyampaikan perasaan saya pada saat bersekolah di SMP Negeri 6 Pupon Satu Atap. Perasaan saya sangat senang karena bisa bersekolah di SMP Negeri 6 Pupon Satu Atap dan bertemu dengan para guru dan teman-teman yang sangat baik di sekolah. Pesan untuk kedua orang tua saya, terima kasih karena sudah membiayai dan menyekolahkan saya selama saya bersekolah di SMP Negeri 6 Pupon Satu Atap. Semoga saya bisa mencapai cita-cita saya dan membanggakan orang tua saya. Pesan untuk guru-guru di sekolah, terima kasih karena sudah mengajarkan dan mendidik saya. Seru sekali rasanya bisa berkolaborasi dan belajar bersama guru-guru semuanya. Semoga kalian bisa terus berkolaborasi dan mewujudkan SMP Negeri 6 Pupon yang nyaman dan aman. Halo teman-teman semuanya, saya Yulia Sari. Jadi sekarang saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama 3 tahun belajar di Spensik. Perasaan saya sangatlah senang dan juga bangga karena sudah bisa bersekolah di SMP Negeri 6 Pupon Satu Atap. Dan untuk kedua orang tua saya, terima kasih karena sudah menyekolahkan dan memfasilitasi saya untuk belajar di SMP Negeri 6 Pupon Satu Atap. Dan untuk Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan ilmu pengetahuan dan juga sudah sabar untuk mengajari saya. Semoga ilmu yang Bapak Ibu berikan kepada saya bisa bermanfaat nantinya untuk saya di masa depan. Dan sehat selalu untuk Bapak Ibu Guru dan semangat mengajarnya. Bye-bye. Halo, perkenalkan nama saya Widya dari kelas 9B. Jadi pengalaman saya selama menempuh pendidikan 3 tahun di Spensik tentu saja sangat merasa bangga dan senang karena saya dapat berbagi pengalaman dan mendapat ilmu dari guru-guru maupun teman-teman saya. Untuk orang tua saya ucapkan terima kasih atas usaha dan dukungan yang telah diberikan kepada saya sampai saya bisa bersekolah saat ini. Dan untuk guru-guru Spensik, saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga kelak segalanya yang telah diberikan dapat saya jadikan bekal untuk meraih cita-cita. Terima kasih. Ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizky Denuarta dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putusina Budiarta dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibutur Ribawa dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumar Eri Tama. Jadi kami akan menyampaikan pesan dan kesan kami setelah belajar di Spensik. Pesan saya saat bersekolah di Spensik, saya sangat senang karena bisa bertemu banyak teman.
dan saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kedua orang tua saya karena telah membiayai dan menuntun saya selama belajar di Spensik. Dan terima kasih juga untuk para guru karena telah sabar mengajar kami dan sabar menghadapi perilaku kami. Sekian pesan dan kesan kami, kami tutup dengan para masaki. Om Santi 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 Om. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dianendia Halani Putri. Saya Nila Putri Simba Jayatri. Jadi di sini saya akan menyampaikan perasaan saya selama bersekolah di Spensik, yaitu sangatlah seru, menyenangkan, dan bahagia karena bisa bersekolah di Spensik. Adapun pesan yang kami berikan kepada orang tua kami yaitu terima kasih sekali dan terima kasih banyak telah memberikan kami semuanya dalam segala hal, terutama dalam pendidikan. Terima kasih telah mendukung kami untuk menjadi yang terbaik. Dan adapun pesan untuk guru-guru tercinta kami yang mengajarkan kami di Spensik, yaitu terima kasih telah mengajarkan kami dengan tulus ikhlas, sabar, dan memberikan ilmu yang akan bermanfaat kelak nantinya untuk kami pelajari dan kami berikan kepada adik-adik kami. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Misok Tatiani Dewi. Selama saya sekolah di Spensik, saya merasa sangat bangga karena bisa menjadi salah satu bagian dari Spensik. Pesan dan ucapan saya kepada orang tua yaitu sangat berterima kasih banyak karena sudah mensupport saya selama sekolah di Spensik. Pesan kepada ibu guru dan bapak guru yaitu terima kasih banyak karena sudah memberikan saya ilmu selama 3 tahun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilo Kaninda Antari. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi saya selama belajar di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap. Perasaan saya saat belajar di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap yaitu saya merasa senang dan bangga karena bisa menjadi bagian dari SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap. Dan banyak cerita menarik yang terukir selama saya ada di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap. Kepada bapak dan ibu saya di rumah, saya sangat berterima kasih atas dukungan dan support yang telah diberikan kepada saya, baik dalam material maupun non-material. Kepada bapak ibu guru di sekolah, saya sangat berterima kasih atas bimbingan dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada saya selama saya belajar di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Lestari, saya dari kelas 9B. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit refleksi saya selama saya belajar 3 tahun di SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap. Perasaan saya tentunya sangat senang karena saya mendapatkan banyak teman-teman baru dan ilmu pelajaran yang baru yang sangat berguna untuk masa depan saya nanti. Untuk orang tua saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah bekerja keras untuk bisa menyekolahkan saya sampai sekarang. Untuk bapak dan ibu guru sekalian, saya ucapkan terima kasih karena sudah sabar mendidik saya selama saya belajar di Spensik. Dan mohon maaf jika saya ada salah selama saya belajar di sana. Semoga Spensik semakin jaya. Terima kasih. Halo keluarga Spensik, perkenalkan saya Stariani, salah satu keluarga besar dari SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap. Selama 3 tahun saya bersekolah di sini, tentunya saya dapat banyak pengalaman dan mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah seperti gerak jalan, pramuka, dan lain-lainnya. Entah bagaimana cara saya untuk membalas jasa kebaikan orang tua saya, teman-teman, saudara, bapak ibu guru yang ada di sekolah yang sangat baik dan sangat-sangat berjasa di kehidupan saya. Banyak-banyak saya ucapkan terima kasih. Selama 3 tahun ini saya bersekolah di sini, tentunya saya sangat senang karena dapat teman-teman yang baik dan bapak ibu guru yang mengajar saya penuh dengan kesabaran. Pesan dari saya kepada bapak ibu guru Spensik, teruslah berkarya mewujudkan siswa-siswi Spensik agar menjadi generasi muda yang beriman, berprestasi, terampil, dan disiplin. Spensik jaya! Halo semuanya, nama saya Karisma. Jadi perasaan saya selama saya belajar di Spensik tentunya sangat senang, bahagia, dan juga bangga karena banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya dapat di sana yang kelak nantinya bisa saya gunakan di jenjang SMA maupun SMK. Dan teruntuk kedua orang tua saya,
tidak ada yang bisa saya berikan selain ucapan terima kasih karena telah berjuang menyekolahkan saya hingga saya sampai di titik ini. Dan segala pencapaian yang saya raih saat ini merupakan berkat dari doa kalian berdua. Dan teruntuk guru, terima kasih karena sudah sabar pada saat membimbing saya. Dan pesan saya, tetaplah sabar dan ramah pada saat melakukan proses pembelajaran. Bye-bye. Hai, perkenalkan nama saya Diva dari kelas 9D. Nah, perasaan saya selama sekolah di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap atau Spensi itu sangat senang dan bangga. Karena banyak dapat ilmu-ilmu dan saya diajarkan apa itu sopan santun, apa itu cara menghargai. Nah, teruntuk orang tua saya banyak-banyak berterima kasih atas jasa kalian yang telah diberikan kepada saya. Nah, teruntuk guru, sukses selalu ya. Terima kasih atas kesabaran kalian mengajarkan saya dan mohon maaf jika saya ada salah. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Nabila Sari dari kelas 9B. Jadi di sini saya akan membuat refleksi saya belajar selama 3 tahun di SMP 6. Tentunya perasaan saya sangat bahagia bisa menempuh pendidikan di SMP 6 selama 3 tahun tanpa ada kendala. Ya, meski kendalanya di kelas 1 SMP itu COVID dan saya menjalani MPLS itu daring, tapi saya tetap semangat dan selalu bahagia bisa menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Dan juga guru-gurunya ramah-ramah dan teman-teman juga tidak ada yang sombong. Guru-guru juga sangat baik dan tidak ada yang menyakiti siswanya. Saya 3 tahun sekolah di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya memfasilitasi saya dan membiayai saya selama 3 tahun. Dan itu sangat luar biasa bagi saya. Pesan untuk Bapak Ibu di sekolah, semoga kalian sehat selalu. Ya, refleksi dari saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Epijani dari kelas 9D. Di sini saya akan menyampaikan refleksi perasaan saya setelah menuntut ilmu di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Saya menjadi disiplin dan termotivasi dalam segala. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya karena berkat dukungan mereka saya bisa sampai lulus SMP. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru atas semua ajarannya dan semoga Bapak Ibu guru lebih baik lagi dengan para mesandi. Om Sandi Sandi Sandi. Halo Sobat Spensi, saya Kelsey Dewi. Hari ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata-kata dalam 3 tahun saya bersekolah di Spensi. Perasaan saya sangat bangga sekali menjadi bagian dari Spensi selama 3 tahun ini karena saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat saya selama 3 tahun bersekolah di Spensi. Tidak juga lupa saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya di rumah karena telah mendukung dan memfasilitasi saya selama 3 tahun bersekolah di Spensi. Dan saya tinggalkan pesan kepada Bapak Ibu Guru Spensik agar tetap semangat untuk mendidik siswa Spensik ke depannya. Saya yakin Bapak Ibu Guru Spensik adalah Bapak Ibu Guru yang hebat dan keren. Semoga Spensik ke depannya makin berkembang dan semakin jaya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arista. Jadi perasaan saya selama belajar di Spensik yaitu sangat senang dan bangga karena saya mendapat banyak sekali ilmu pengetahuan yang nantinya bisa saya gunakan di jenjang sekolah SMA ataupun SMK. Untuk kedua orang tua saya, terima kasih karena telah berjuang untuk menyekolahkan saya dan mendoakan saya hingga sampai di titik ini.
Dan untuk Bapak Ibu Guru, terima kasih karena telah sabar dalam membimbing saya. Pesan dari saya, selalulah sabar dan ramah dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Panganjali. Om Swastiastu. Kami dari Budaya Group ingin menyampaikan bahwa selama kami 3 tahun bersama dan bersekolah di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap, tentunya perasaan kami sangatlah senang, bahagia, ceria, menyenangkan, luar biasa, bangga, gembira, kiwuh, dan mengesankan. Tentunya selain daripada itu, sangatlah banyak perjuangan dan kenangan kami di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Pesan kami terhadap Spensik kedepannya tetaplah menjadi Spensik yang kami kenal, dan semoga perpisahan kita kali ini tidak memutuskan rantai kekeluargaan yang telah kita lakukan bersama 3 tahun ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, see you next time and goodbye! Bye! Parama Santi. Om Santi 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 Om. Halo semuanya, perkenalkan saya Iputu Fredinanta. Saya bersekolah di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Perasaan saya selama bersekolah di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap, yang pertama, saya sangat merasa bangga sekali karena bisa selama 3 tahun menuntut ilmu di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Yang kedua, saya sangat merasa senang sekali karena bisa bertemu dengan teman-teman yang suportif dan juga teman-teman yang sangat positif. Kepada orang tua saya ucapkan banyak sekali terima kasih karena sudah mendukung saya yang sampai pada titik saat ini. Terima kasih banyak karena sudah mendukung segala langkah yang saya pijak, dan terima kasih banyak karena sudah mendukung segala keputusan yang saya buat. Kemudian kepada Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap, tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu saya dalam mengasah potensi yang saya miliki. Selain itu, Bapak Ibu Guru juga sangat berjasa bagi saya karena sudah memberikan ilmu yang sangat berarti bagi saya di masa depan. Semoga Bapak Ibu Guru sehat selalu dan dimudahkan segala pekerjaannya. Terima kasih. Bye! Perkenalkan, nama saya Niputu Aryastini dari kelas 9B. Di sini saya akan menyampaikan refleksi saya selama saya menempuh pendidikan di Spensik. Perasaan saya tentunya sangat senang karena saya dapat mengembangkan bakat yang saya miliki. Dan pesan saya kepada orang tua saya ucapkan terima kasih karena telah memfasilitasi saya selama menempuh pendidikan di SMP. Dan pesan saya kepada Bapak Ibu Guru agar tidak memutuskan tali kekeluargaan, dan tetap semangat untuk mengajar adik-adiknya. Sekian refleksi dari saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dian Hanupita Yanti, saya berasal dari kelas 9B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit menceritakan pengalaman saya saat belajar di sekolah SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Baik, yang pertama, bagaimana perasaan saya saat bersekolah di sekolah tersebut? Jadi, perasaan saya sangat senang karena selain saya mendapat ilmu pengetahuan di sekolah tersebut, saya juga mendapat banyak teman. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada kedua orang tua saya karena telah berjuang untuk menyekolahkan saya, dan juga untuk ibu bapak guru yang telah sabar mengajari saya. Yang terakhir, pesan saya kepada ibu bapak guru di sekolah SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap, tetap semangat untuk terus mendidik anak murid kalian. Terima kasih. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Putu Tirta Sarmasi, kelas 9A. Saya mau membuat refleksi selama 3 tahun sekolah di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Refleksi saya yaitu tentang pengalaman. Pengalaman saya sekolah di situ sangat menyenangkan sekali. Banyak hal yang tidak bisa saya lupakan. Susah senang ada di situ. Dan juga saya punya banyak teman juga karena di situ. Dan pokoknya saya banyak belajar hal-hal baru di situ. Dan juga saya mau memberikan pesan kepada kedua orang tua saya. Terima kasih karena kalian saya bisa sampai sekarang. Saya juga minta maaf kalau saya ada salah. Terima kasih banget buat orang tua saya karena udah mensupport saya apa adanya. Dan pesan buat guru saya, terima kasih juga udah memberikan
pelajaran yang baik buat saya dan mengajari saya tentang banyak hal. Mungkin kalau berterima kasih saja tidak cukup, tapi saya berharap kalian bisa terus memberikan motivasi dan pelajaran kepada murid-murid yang lain. Baik, sekian itu dulu dari saya. Semoga refleksi ini berguna. Baik, selamat tinggal. Om Swastiastu. Saya Suti, perasaan saya selama sekolah di SMP Negeri 6 Pupuan, saya merasa senang dan terima kasih kepada keluarga saya yang telah mendukung saya selama ini sekolah di sana. Dan terima kasih kepada ibu bapak guru yang telah mengajar saya dengan baik. Halo semuanya, saya Permasari. Saya Adelasari. Saya Dinda Pradeani. Dan saya Agnesa Sariani. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan mengungkapkan perasaan kami selama 3 tahun bersekolah di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Nah, selama 3 tahun terakhir ini kami telah menuntut ilmu di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Tentu saja perasaan kami sangat senang karena bisa bertemu dengan banyak teman dan tentunya mendapat ilmu-ilmu baru yang tentunya berguna bagi kami untuk kedepannya. Dan untuk orang tua saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung saya selama ini di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Dan untuk kedua orang tua saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena mereka selalu menyemangati saya pada saat bersekolah di jenjang SMP ini. Dan untuk kedua orang tua saya mengucapkan terima kasih banyak karena mereka sudah mau mendukung saya apapun keputusan yang saya ambil. Dan untuk kedua orang tua saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena mereka selalu ada untuk saya dan selalu mensupport saya untuk menjadi yang lebih baik. Dan untuk guru-guru yang ada di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap, kami mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mau membimbing kami selama 3 tahun belajar di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Semoga guru-guru yang ada di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap lebih berinovasi lagi untuk peserta didiknya ke jenjang yang lebih baik lagi. Baik, sekian pesan dari kami. Kami tutup dengan goodbye. Bye. Bye. Om Swastiastu. Kami dari Pancapandawa ingin mengucapkan kesan dan kesan kami selama 3 tahun belajar di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yudhistira. Saya Bima. Saya Arjuna. Saya Anakula. Saya Sadewa. Baik, yang pertama, pesan dan kesan kami selama belajar 3 tahun adalah kami sangat senang dan nyaman belajar di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap ya, karena benar. Fasilitasnya lengkap dan banyak ada pohon yang kami bisa berteduh di sana. Ya, benar sekali. Kami tidak kepanasan di sana. Ya. Dan guru-guru di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap sangat baik dan ramah. Ya. Dan juga sangat sabar saat ya, mengajar kami. Kami sangat berterima kasih kepada para guru karena telah mendidik kami terutamanya selama 3 tahun. Pak Gusti, saya sangat berterima kasih kepada Pak Gusti Kade. Pak Gusti Kade. Dan kami sepuh. Kami ingin meminta maaf juga kepada seluruh guru bila ada aksi-aksi nakal kita saat belajar ya, saat karena kami sangat nakal belajar. Kami sangat nakal sekali. Kami itu kilap, mohon maaf. Ya. Dan saya minta maaf guru. Dan pesan kepada orang tua kami, terima kasih sudah melahirkan kami dan juga terima kasih sudah menyekolahkan kami sampai saat ini kami masih bersekolah. Terima kasih para orang tua kami. Perlu kalian ketahui kami berlima ini memiliki orang tua yang berbeda. Tapi kita saudara. Kami saudara tapi beda orang tua. Baik, sekian video ucapan dari kami. Kami tutupkan dengan pelamar Santi. Om Santi 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 Om Spensi Jaya. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Kadigala Saputra, saya dari kelas 9A dan teman saya nama saya Ibudo Aditra Aditya dari kelas 9C. Nama saya Nigdiradya Pranjipta dari kelas 9A. Perasaan saya sangat bangga kepada guru-guru yang sudah mengajar saya dengan baik. Terima kasih atas guru-guru yang sudah membimbing saya sampai detik saat ini. Perasaan saya sangat senang karena bisa bersekolah di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap karena guru-gurunya sangat ramah dan baik. Saya berterima kasih kepada guru-gurunya karena saya bisa belajar dengan giat di sekolah itu.
Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Spensik. Perasaan saya ketika sekolah di Spensik, saya sangat senang dan bangga karena diajarkan oleh guru-guru yang sangat ramah. Yang kedua, pesan untuk guru-guru Spensik. Terima kasih telah membimbing saya dan memberikan ilmu yang melimpah. Semangat untuk mengajar siswa-siswi baru di Spensik. Dan yang terakhir, pesan untuk orang tua saya. Terima kasih telah mensupport saya dan membesarkan saya sampai saat ini. Brahma Shanti. Om Shanti 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 Om. Hui. Baik, perkenalkan nama saya Dama dari kelas 9B. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Yang pertama itu ada kesan saya. Kesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap itu sangat menyenangkan karena saya dapat menemukan dan bertemu dengan teman-teman saya. Yang kedua itu ada pesan saya terhadap guru-guru. Pesan saya terhadap guru-guru adalah selalu sabar mendidik anak-anak muridnya. Dan ketiga untuk orang tua saya, terima kasih karena sudah menyekolahkan saya sampai lulus SMP saat ini. Baik, terima kasih, itu saja pesan dan kesan dari saya. Terima kasih, bye. Om Swastiastu. Pesan dan kesan saya selama belajar di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap, tentunya saya sangat senang dan bahagia karena banyak hal yang dapat saya tuntut dan ilmunya bisa saya bawa untuk ke jenjang selanjutnya. Untuk fasilitasnya juga di sini sangat lengkap dan lapangan yang nyaman. Siswa-siswinya juga sangat disiplin. Bapak atau ibu guru yang mengajar saya selama 3 tahun ini dan mengajar saya dengan sabar. Bapak atau ibu guru yang membimbing saya selama ini dan mengasih motivasi yang ke hal-hal yang positif, dan motivasi ini bisa saya bawa untuk ke masyarakat atau ke adik-adik kelasnya. Dan berkat bimbingan bapak atau ibu guru, yang membimbing saya selama 3 tahun ini, dan saya ucapkan kata terima kasih. Ucapan kedua orang tua saya itu tidak ada kecuali kata terima kasih telah membimbing saya. Pesan saya, lewatilah masalah-masalah yang ada dengan senyuman dan tetaplah semangat. Om Santi 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 Om. Asyastu, perkenalkan nama saya Kade Agung Kertawibawa. Pesan dan kesan saya saat berada di SMP Negeri 6 Pupuan, saya merasa bahagia dan senang karena bisa bertemu dengan banyak teman. Pesan kepada orang tua, saya sangat merasa senang karena bisa disupport sampai titik saat ini. Pesan kepada guru-guru dan sekolah SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap, semoga makin sukses dan jaya. Spensik, jaya. Halo semua, perkenalkan saya Antariasti, saya dari kelas 9C. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan perasaan saya setelah 3 tahun menuntut ilmu di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Jadi perasaan saya sangat senang karena pada saat bersekolah di sana, saya mendapatkan banyak hal baru dan pengalaman baru yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Dan pesan saya kepada Bapak Ibu Guru semua, saya berharap semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk mengajarkan adik-adik kelasnya. Terima kasih.